apa kabar? Selamat hari Minggu, selamat hari Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Kalian sudah duduk dengan rapi? Sudah pakai baju yang rapi, tidak sambil makan, tidak sambil minum, dan sudah menyiapkan hati untuk bertemu Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan nyanyi pujian. Sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya ibadah yang kami naikkan bisa berkenan untuk-Mu, Bapa. Dan buatlah agar kami bisa fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan menyanyikan dua lagu pujian. Yang pertama ada Rise and Shine dan yang kedua Coming Bambe. Yuk nyanyi yang semangat ya.
Nah, gimana? Kalian sudah pada semangat kan setelah menyanyi pujian? Sekarang waktunya kita untuk membaca Alkitab. Alkitab kalian mana? Sudah diambil belum? The Bible. Yes, that's a book for me. I stand alone for the word of God. The Bible. Take your little finger, pat, pat, pat. Take your little finger, pat, pat, pat. Take your little finger, pat, pat, pat. Pat the Holy Bible. I love to look my Bible. I love to look inside. I love to turn in pages to see what I can find. I love to look my Bible, I love to look inside. There's God's words in the Bible and that is what I find. Firman hari ini adalah Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Amin. Nah, firman hari ini akan dibawakan oleh Ibu Guru Alida dengan judul Petrus Lepas dari Penjara. Sebelum itu, kita berdoa dulu yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa menyimpannya dalam hati kami. Bapa, buatlah agar kami bisa lebih fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Dan juga berkatilah juga Ibu Guru Alida yang akan membawakan firman, agar Ibu Guru Alida dapat membawakan firman sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid Yesus mulai memberitakan Injil. Tetapi Raja Herodes, raja yang kejam, sama sekali tidak suka dan ia kasih perintah supaya semua pengikut Yesus ditangkap. Dan salah satunya adalah Petrus. Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Tangan dan kakinya dirantai dengan besi dan juga dijaga oleh banyak prajurit. Pada malam itu, ketika Petrus sedang tidur di dalam penjara, tiba-tiba muncul seorang malaikat. Malaikat itu membangunkan Petrus, dan rantai yang di tangan Petrus, kaki Petrus itu terlepas. Dan malaikat berkata, "Petrus, ikat pinggangmu, pakai sepatu, pakai bajumu, ikut aku." Jadi Petrus mengikuti malaikat itu. Petrus pikir dia bermimpi karena ketika mereka berjalan melewati prajurit-prajurit, tidak ada yang tahu dan pintu penjara pun terbuka dengan sendirinya. Malaikat itu menuntun Petrus sampai ke ujung jalan. Dan setelah itu tiba-tiba malaikatnya hilang. Barulah Petrus sadar kalau Tuhan telah menyuruh malaikatnya untuk menolong Petrus. Kemudian Petrus pun pergi ke rumah temannya, ke rumah Maria ibunya Markus. Waktu itu di rumah Maria ada banyak orang berkumpul. Mereka dengan satu hati berdoa untuk Petrus, untuk keselamatan Petrus. Terus Petrus ketok-ketok pintunya. Tok-tok-tok, tok-tok-tok. Pelayan perempuan yang bernama Rode kenal sama suara Petrus. Dan kemudian dia kasih tahu kepada orang-orang kalau Petrus ada di luar pintu. Tetapi orang-orang tidak percaya. Mereka pikir mungkin Rode salah dengar. Ya, dan bagaimana mungkin Petrus bisa ada di depan rumah? Petrus kan sedang di penjara. Tetapi Petrus terus mengetuk pintu. Dok, 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 dok. Dan akhirnya mereka pun bukakan pintunya. Wah, anak-anak, mereka kaget sekali. Kok Petrus bisa terlepas dari penjara? Dan juga ada di depan rumah mereka. Kemudian Petrus masuk ke dalam rumah
dan dia ceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Nah, anak-anak, teman-teman Petrus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Petrus diselamatkan. Dan Tuhan menjawab doa mereka dengan mengirimkan malaikat. Karena itu, jika kalian mendengar ada teman atau saudara yang sedang sakit atau susah, maka kita pun juga harus berdoa untuk mereka. Kalau berdoa, harus dengan sungguh-sungguh supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong teman kalian, saudara kalian, ya. Nah, sekarang mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangan. Allah Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu dan kiranya kami bisa menjadi anak-anak yang selalu berdoa. Bapa, tolong kiranya Engkau menjaga keluarga kami, saudara kami, teman-teman kami yang di gereja Bukit Sion, supaya dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kami juga mau kasih persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, gimana kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Kalian sudah mengerti kan dengan firman yang dibawakan oleh Ibu Guru Alida? Nah, sekarang kita akan berdoa Bapa kami. Kita doa Bapa kami yuk. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.